Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan coba mereview ADU 3 multitester Sotek VC921, Sotek CT102, Deco DM148T. Pertama, kita coba untuk mengukur tegangan DC. Ini adalah baterai 1,5 volt. Dan kita coba pakai ini. Lalu pakai ini. 1,47. Sama semua hasilnya, tidak ada beda. Coba baterai 3,7, ini baterai litium 3,66 pakai Sotek, CT102 nya 3,67, sama pakai Deco 3,67, sama hasilnya, sama ya. Lalu kita coba ukur baterai ini, tersisa kalau nggak salah 7 volt ini baterai second. Oh, masih 9 volt. Sembilan koma dua satu, 9,20. Lalu coba ngecek resistor, ini resistor 10 ohm 2 watt. Coba pakai Sotek CT102 nya. Oh, maaf, Ohm. Coba pakai Deco 9,9, selisih 0,1 ohm. Coba cek miller 27N. Ini nilainya 27N. Ini putar ke 2,6 26,6 nanofarad. Yang ini, nah, NF 27, NF. Coba pakai ini 27 NF. Coba ngecek sikring fuse, ini pakainya ohm. Dia bunyi kalau pakainya Sotek. Ini dirubah dulu ke fuse. Ini cek ke
Coba cek kapasitor 224K ini 220 nanofarad. Kita ukur 226 nanofarad. Coba pakai Zotac 102. Sama 226. Coba pakai Deco. Cek Elko 47 mikro pakai Zotac VC921. Ini plusnya taruh di positif, negatifnya taruh di negatif. Cuma terbaca 39 mikro. Coba pakai CT102. Sama 39,9 mikro. Lalu pakai Deco. Mikro. Coba Elko 150 mikro. Ini Elko merek Samba. Mikro. Coba pakai Zotac CT102. Nilainya berapa? 144,6 mikro. Coba pakai Deco. 144,5. Ini adalah kapasitor 100 nano. Coba kita ukur pakai VC921. nano. Coba pakai CT102. 99,8 nano. Coba pakai Deco. 101,2 nano. Ini tertulis 104 nano. Ya, demikian video yang saya buat. Untuk penilaiannya tergantung teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.